Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk jalan-jalan kali ini, saya akan menuju ke sebuah sirkuit yang juga sering dijadikan ke event lokal maupun nasional. Sirkuitnya yaitu sirkuit Bukit Besar. Untuk lebih lengkapnya kita simak saja video perjalanan saya berikut ini. Sekarang ini saya lagi di Jalan Bantar Sari. Sebelah kanan itu Jalan Bantar Gedang dan bisa masuk ke arah Rancabango. Sekilas tentang sirkuit Bukit Besar, sirkuit ini dibangun pada tahun 2008 silam dan terletak di kawasan Desa Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Sirkuit ini telah menjadi langganan event lokal ataupun nasional seperti kejuaraan daerah atau kejurda, klub event Yamaha Kapres, hingga kejurnas balap motor setingkat Indo Prix. Sebelah kiri itu ke Jalan Lewo Babakan, tembusnya itu bisa ke Cilembang atau Jalan Insinyur Haji Juanda, juga bisa ke daerah Tundagan. Sebelah kanan itu ke daerah Gunung Cihcir, Leuwih Malang, daerah Aboh, juga bisa tembus ke Jalan Letnan Harun.
kita ambil ke arah sebelah kiri, karena kita akan lurus menuju ke arah Jalan Cipanas Galunggung. Ini di depan itu perempatan Mangin, yang ke sebelah kiri itu arah ke Cibanjaran dan ke sebelah kanan ke arah Indihiyang. Dan ini kita ambil lurus saja ke Jalan Cipanas Galunggung. Ini dia di depan, kita belok kiri menuju lokasi. Ya, sirkuitnya. Sirkuit ini memiliki karakter panjang dan beberapa belokan rolling speed. Selain itu juga terdapat belokan-belokan sempit sehingga menguji kemampuan pembalap. Saat menjadi lokasi pertandingan cabang olahraga balap motor pada PON 19 Jawa Barat tahun 2016,
Panjang lintasannya itu ditambah yang tadinya 1137 meter menjadi 1300 meter. Dan bentuk lintasan saat itu juga diubah sampai 30%. Sedangkan untuk kapasitas penonton ditambah yang tadinya 3.000 menjadi 5.000 penonton dengan membangun tribun tambahan. Dan di sini juga terdapat sebuah lapang mini soccer. Demikian video perjalanan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Bila ada saran, kritik, dan masukan, silakan komen di kolom komentar. Tonton terus video perjalanan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.